Jumpa lagi dengan Gulupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Namun, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita bisa belajar dengan hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pola irama dan kalimat ajakan. Ayo kita dengarkan lagu berikut. Kalimat ajakan pada lagu tersebut. Kalimat ajakan ditandai dengan penggunaan kata ayo, yuk, mari, silahkan, dan diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat ajakan adalah ayo kita memakai masker. Mari belajar walaupun dari rumah. Yuk kita latihan bernyanyi. Pada kalimat tersebut terdapat kata ayo, mari, yuk, dan diakhiri dengan tanda seru. Hal tersebut termasuk ciri-ciri kalimat ajakan. Ibu memiliki kuis. Apa bunyi kalimat ajakan yang terdapat pada lagu tersebut? Jawabannya adalah tarararam. Ayo kawan. Ayo kawan berkumpul. Ayo kawan, ayo kawan berkumpul. Nah, anak-anak, pada lagu tersebut juga terdapat pola irama. Pola irama merupakan panjang pendek bunyi. Pola irama dihitung berdasarkan ketukan dari birama. Birama digunakan untuk menentukan ketukan per satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh garis tegak yang disebut garis birama. Anak-anak bisa melihat di buku halaman 44.
ada birama 2/4, ada birama 3/4, ada birama 4/4. Birama 2/4, tiap birama terdiri atas 2 ketuk. Birama 3/4, tiap birama terdiri atas 3 ketuk. Birama 4/4, tiap birama terdiri atas 4 ketuk. Nah, anak-anak bisa belajar pola irama dengan tepukan tangan. Untuk tugas anak-anak adalah kerjakan halaman 45 sampai 46 di buku paket tematik. Selamat belajar anak-anak. Alhamdulillah, kita sudah belajar bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker jika bepergian. Bulupi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.